BPKB asli sama BPKB palsu ya. Yang pertama, kita lihat dari depan. Yang kalau yang asli itu dia agak kasar, tapi kalau yang palsu dia tuh halus. Terus di selanjutnya yang pertama itu untuk hologram kita lihat dulu. Kalau yang asli, hologramnya itu kalau kita ultraviolet itu ada bayang-bayang. Tapi kalau untuk yang palsu ini jadinya. Terus kalau untuk selanjutnya presisi ya. Terus kalau untuk selanjutnya setelah kita sinar ultraviolet, kalau untuk yang asli ini ada banyak gambar bintik-bintik, sedangkan yang palsu itu nggak ada. Itu ada hologram di belakang. Plastik pelindungnya juga nggak ada ya? Iya, plastik pelindung juga nggak ada. Plastik pelindung nggak ada. Terus di belakang juga untuk hologram terakhir itu biasanya ada, tapi di sini nggak ada. Yang untuk ada benang. Eh, di sini benang ya? Mana? Putih. Kalau yang asli benangnya? Asli. Di sini dari yang asli dulu ya. Ini yang asli kalau kita sinar ini ada bintik-bintiknya. Lambang kepolisian ya. Lambang kepolisiannya ada. Tapi kalau untuk yang palsu itu sama sekali tidak ada. Lambangnya enggak ada. Enggak dapat dari sinar ultraviolet. Bagi kalian yang masih membutuhkan dana, tolong ya caranya jangan gini. Kesian nanti kalau misalnya banyak yang ketipu kan dengan cara kalian seperti ini. Kasih.